apa sini, bro, bro, bro. Halo, cuma kembali lagi dengan saya Caparin, TKI zaman now yang gak kurang micin dan juga kebanyakan garam, bro. Oke, kali ini saya mau nyari lauk. Oke, sekarang sekitar jam 10 karena saya mau baru pulang kerja. Tuh, lampu saya tuh. Yang tak ada lampunya tuh. Yang mana itu? Tuh, buat tuh. Oh. Mobilnya tengah. Ya. Oh, oke. Kurang lebih jarak berapa menit? Oh, kurang lebih jarak 1 mil. 1 mil jauh amat cingir, Rek. 1 mil dari kecepatan angin. Ya, kurang lebih berjarak 10 menit dari laut. Jadi, ini rencana kita mau belusukan ke laut mencari lauk karena libur 2 hari daripada pemborosan, kita lebih baik mencari alternatif. Oh, Kakak, ya, kalau kemarin teman saya Mas Jubrut baru nyari, sekarang giliran saya. Kalau teman-teman melihat ini videonya. Gak usah dibahas, itu bukan video saya karena saya gak ikut. Oke, saya akan nyari sendiri. Bagaimana keseruannya, bagaimana ketegangannya. Ikuti terus video saya dari awal sampai selesai. Oke, ikuti terus video saya. Let's go, kita ke pinggir laut. Kita mau nyari pengerat di laut. Hewan pengerat di laut. Ikuti terus video saya. Saya ke disorot. Oke, let's go. Ya, teman-teman, kita sudah di lokasi. Kita mau nyari cuyu, ikan, sama udang. Ya, kalau dapat, doain aja ya. Iya. Ini posisinya kita lagi di tepi laut. Ya, kurang lebihnya begini, lagi surut. Ya, sekarang sekitar jam berapa ya? Oh iya, saya lupa nggak bawa jam. Ya, mungkin sekitar jam 10, jam setengah 11 sampai pulang kerja. Ya, inilah kehidupan jomblo, Mas. Malam minggu ya sendiri, gini, syuting sendiri. Ya, walaupun ditemani sama kameramen, bodo amat ya. Ya, kita langsung saja nyari tanpa banyak bacot. Ayo. Ini. Kena. Kena. Wah. Kasih tahu. Oh. Ah. Nih, kita dapat satu. Di. Oke. Ini dia cuyunya. Oke, langsung masukin, Mas. Langsung masukin. Oh, kita cari lagi. Ini. Wah. Ini pembunuhan saudara-saudara. Apa, Mas? Ini kan buat di zoom. Iya, seperti ini. Ya, sekecil kayak gitu ya dimakan ya. Oh, ya, yang penting kan mangan. Ini ya. Wih. Ya, namanya juga jomblo, Mas, Pak. Ya beginilah ya, harap dimaklumi. Wah, ini kayaknya dia mau ada lagi Caparin. Mantap, keras banget. Apa, Mas? Oh. Udang. Wah, udang. Wah, dapat udang galah. Lah, kepalanya mana? Wah, ini enggak ada. Ini enggak ada. Mutilasi ya. Ini. Wah, kasihan sekali ini. Bacoknya tadi posisi gimana kayak gini ya? Apa, Mas? Wah, ini kayaknya menemukan sesuatu ini. Wah, kepompong. Bukan itu. Kepompong. Ini kepompong jerone. Hah? Kepompong. Ana lah. Ya emang, tapi ini kepompong. Oh. Bukan cumi. Ya wes, dimakan bae lah. Iyalah. Masukin, kasih pemirsa tahu. Ya ini. Inilah hiburan jomblo. Makan lagi santitik. Masukin. Plung. Oke. Wah. Apalagi? Ikan. Wah, ini Caparin ini mampang. Diduduhkan, Mas. Cocote kayak cocotku. Cingir kayak cingirku kayak monyong. Aduh, emang di sinilah letak kesabaran yang menentukan. Ini ya, ikan biar kecil tapi ini bisa dikonsumsi. Ini bukan ikan buntal kan? Bukan, ini ikan. Oh, ikan congor dawa. Iyalah. Ya wis dilebokna bae. Congor dawanya jangan mandang saya, Cong. Lah priben? Saya tersinggung. Congore sama dawa ya?
Tuh, ini kayaknya dapat. Kenapa bro? Saya dicabit bang. Wah, ini tahu masalahnya dia itu bawa telur. Oh iya. Iya, anaknya nggak boleh dimakan itu. Ayo diambil aja. Ya wes, lepas aja. Wah, berdarah ini mas. Caparin kayaknya mendapat perlawan dari si Cuyu. Apa yang terjadi, bisa diselamatkan atau tidak? Ah ternyata bisa bro. Ambil. Ya ambil lah. Ambil. Karena lapar. Kemarin Bu Susi enggak ya? Nanti kita diledakin. Tenggelapkan. Tenggelapkan. Dapat lagi. Ayo, masukin. Masukin. Ini buru malam semakin strike terus. Ini kan apa mas kok bulat, aku nabuntal. Duduk. Apa ini? Ya iwa lah, sementing deleng-deleng. Oh iya, ikan kecil. Matanya lebar kayak cingir ikan ya. Mata kucing. Ya. Ayo mas, cari yang sana nanti buru malam. Eh bro, 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 sini bro, bro, bro. Cucu yuk bro. Ini kayaknya ada yang besar. Mana, mana? Diam, bentar. Diam. Cucu aja ya. Ya. Keras. Awas, awas cupitnya mas. Mas, mas, yaudah mas, ini mungkin diakhiri aja ya karena udah malam. Iyalah. Ini sekitaran. Ya kita masukin dulu bulan. Ini nanti saya kejapit ya, cingire ya. Ya wis lah. Oke. Ya wis. Ya wis. Yuk kita sambil berjalan. Siapa tahu masih ada. Kalau nggak ada ya gimana lagi? Ya sudah sekitar jam 11-an kita langsung saja pulang karena waktu juga udah malam. Ini berhubung pabriknya ada peraturan nggak boleh pulang sebelum pagi. Ya itu bang Toyib. Tidak boleh melewati jam 11 kalau kita langsung saja pulang. Nah dia ini teman-teman, kurang lebih 1 jam lah. Kita juga nggak bisa lama-lama karena berhubung udah malam. Ini hasilnya. Dilihat ini mas. Yo, dilihatin teman-teman. Oh, okay. Dapat apa saja dijelasin terus nanti kita di. Ini ada meeting berapa biji entah. Dia masih hidup mau lari-lari. Ini dari meeting. Ini ada ya jadi 2. Wah mutilasi ini. Wah nggak apa-apa. Ini ada ikan-ikan kecil ya. Ada ikan-ikan kecil. Ini juga ada yang masih hidup. Mana? Ini yang nyampe tadi. Oh bulat itu. Nah ini ada kepompongnya itu dalam. Kelihatan nggak mas? Iya. Bisa dimakan loh itu. Bisa. Terus ini ada udang-udangannya apa mas? Udang apa? Lihatin. Oh ini ada udang. Biar gitu kita kan. Ini ada udang. Melakukan hal yang positif. Ini apa kita ya? Kita tidak nyolong. Itu tadi supit. Melayu mas. Dibanting buaya dah. Ya seperti itu. Ini ikan apa ini? Ikan betik. Ikan betik ini di laut emang di sungai. Ya anggap aja ikan betik laut. Dapat banyak ya mas, lihat udangnya. Ini pemirsa, teman-teman semuanya, alhamdulillah buruan kali ini lumayan lah untuk lauk. Besok kan Sabtu Minggu libur ya. Karena kerjaan nipis, jadi ya, untuk ya, mengurangi dana pengeluaran yang lebih besar, kita bisa memanfaatkan laut karena pabrik kita itu dekat sama laut. Biarpun jam malam. Yaudah mas, diadai terus waktunya jom pulang. Ayo kita pulang karena udah sudah malam. Itu masih lari-lari, buset, nyapit-nyapit. Ih, anjay. Kemarin lagi mengadai. Ini kena, ini kayak kena depangan loh. Ini kuat ya, Kak. Tuh. Mantap. Rezeki anak jomblo, mas. Mbak. Emang ada yang mau daftar? Kalau boleh ada. Cingir. Kayak kita langsung tutup aja tanpa basa-basi karena waktu juga udah malam. Oke, kalau teman-teman suka dengan video kami, jangan lupa like, subscribe, dan juga share lah. Saya juga nggak menolak. Oke, ikuti terus video kami yang lain-lainnya. Salam TKI Taiwan. Oke, bye-bye. Bye-bye.